أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. اللهم صل على نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. Kawan-kawanku, pendengar yang dikasihi sekalian, alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi ini kita dapat menyambung lagi kuliah subuh seperti biasa, beberapa hari menjelangnya bulan Ramadan yang mulia. Pada pagi ini kita sambung pengajian kita berkenaan dengan jenis-jenis syafaat pada hari kiamat kelak, ataupun pertolongan daripada Allah pada hari kiamat kelak. Yang telah kita baca kemarin ialah pertama, asy-syafa'atul uzma, syafaat yang paling agung untuk memulakan perbicaraan. Yang kedua ialah syafaat setelah diperintahkan ahli syurga semua masuk syurga maka mereka mencari syafaat untuk masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala dan buka pintu syurga, di mana pintu syurga ini tidak akan dibuka kecuali apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ati babal jannah." Aku pergi ke syurga, pintu syurga pada hari kiamat. "Fa astaftihu," maka aku minta dibukakan pintu syurga. "Fa yaqulul khazinu," berkatalah penjaga pintu syurga, "Man anta," siapakah kamu? Yani bila Nabi minta buka, penjaga pintu syurga ni tanya, "Man anta," siapakah kamu? "Fa aqulu," lalu aku menjawab, "Muhammadun," aku ni Muhammad. "Fa yaqulu bika umirtu," yang demikian itulah aku diperintahkan. "La aftahu li ahadin qablak," di mana aku tidak akan buka pintu syurga ini untuk walaupun seseorang sebelum daripada kamu. Yakni sebelum daripada kamu, wahai Muhammad, siapa dia mari, semuanya aku tidak buka. Aku hanya diperintahkan untuk buka pintu syurga ini apabila kamu ni minta, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kedua. Yang ketiga pada pagi ini insya-Allah, wahya khassatun bil mu'minin. Syafaat yang ketiga ini Allah Subhanahu wa taala khususkan untuk orang-orang yang beriman, yang tidak dikenakan hisab oleh Allah dan tidak dikenakan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam
memberikan syafaat kepada mereka, khusus untuk mereka, izinkan mereka masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Dia ada satu syafaat. Syafaat yang ketiga ini dia khusus untuk orang-orang yang beriman pada Allah Azza wa Jalla, di mana mereka mendapat keistimewaan daripada Allah apabila dia pergi ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Pada apabila dia pergi hari akhirat, dia boleh masuk, dia boleh pergi ke syurga tanpa hisab dan tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak didahului oleh azab dan juga tidak dihisab oleh Allah. Maka apa peranan syafaatnya? Syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ini kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa taala izinkan mereka ini untuk masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Qala sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana sayyidun nasi yaumal qiyamah, wa hal tadruna mimma dhalik, yajma'ullahu an-nasal awwalina wal akhirin fi sa'idin wahid, yusmi'uhum ad-da'i wa yunfidhuhum al-basar, wa tadnu asy-syams fayablughu an-nasu min al-ghammi wal karbi ma la yatiquna wa la yahtamilun. Thumma qala fi akhir al-hadith, thumma yuqalu ya Muhammad irfa' ra'saka sal tu'tah washfa' tushaffa, fa arfa'u ra'si fa aqulu ummati ya rabbi ummati ya rabbi, fa yuqalu ya Muhammad adkhil min ummatika man la hisaba alaihim min al-bab al-aymani min abwab al-jannah, wa hum shuraka'u an-nasi fi ma siwa dhalika min al-abwab, walladhi nafsi biyadihi innama bainal misra'aini min masari'il jannah kama baina makkata wa himyar aw kama baina makkata wa busra. Baik, sahabatku sekalian, Rasulullah bersabda, dia kata, Ana sayyidun nas, aku ni penghulu bagi segala manusia pada hari kiamat kelak. Ramai-ramai orang di akhirat ni, akulah penghulu segala manusia. Tahukah kamu sekalian, dikumpulkan semua manusia daripada awal Nabi Adam sampai kepada orang yang terakhir di satu tempat. Kemudian ada yang memohon, ada macam-macam keadaan, sehingga manusia ini terasa keluh kesah teramat sangat, duka cita teramat sangat yang tidak tertanggung oleh manusia. Kemudian dalam akhir hadis disebutkan bahawa dikatakan, wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, mohonlah kepadaku apa yang kamu nak mohon dan berilah syafaat. Maka aku angkat kepalaku, kata Rasulullah, aku berkata, ummati ya Rabbi, umatku wahai Tuhanku, umatku wahai Tuhanku. Dikatakan pada mereka, adkhil, dikatakan kepada Rasulullah, ya Muhammadu, wahai Muhammad, masukkanlah di kalangan umatmu ke dalam syurga orang yang tidak dihisab oleh Allah dari pintu sebelah kanan. Min babil aiman, dari pintu sebelah kanan. Dari pintu sebelah kanan daripada pintu syurga. Pintu ni, tuan-tuan, dikhususkan untuk orang-orang yang masuk syurga tanpa hisab dan tidak diazab oleh Allah sebelum daripada ni. Adapun orang ramai yang lain akan masuk syurga dari pintu yang bersama-sama, berkongsi. Ini pintu khas untuk orang yang tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, untuk buka pintu khas ini pun perlu kepada syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Allah Subhanahu wa taala izinkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk beri syafaat bagi mereka. Kalau kita faham daripada hadis-hadis yang kita sebutkan bahawa semua daripada umat manusia ini untuk masuk syurga perlu syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh yang demikian, hendaklah kita ikuti akan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang ketiga. Ya keempat, asy-syafa'atur rabi'ah. Syafaat yang keempat
min fadlillahi ta'ala wa ihsanihi li'ibadihi al-mu'minin annahu yu'amiluhum, di antara kelebihan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemurahan Allah, ihsan daripada Allah untuk orang-orang yang beriman pada Allah, bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala yu'amiluhum, menggauli orang-orang yang beriman itu, bi'afwihi wa hilmihi, dengan kemaafan daripada Allah dan kelembutan daripada Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa ta'ala ni tuan-tuan, dia Tuhan yang maha pemaaf. Dia Tuhan yang maha lembut. Maha lembut. Dia menangguhkan daripada kita hukuman dan sebagainya kerana kelebihan ihsan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala mendahului sifat rahmatnya mengatasi sifat marahnya. Qauluhu sallallahu, firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis kursi, Allah Ta'ala kata, sabaqat rahmati ghadabi, sesungguhnya sifat kasih sayangku mendahului sifat marahku. Sabaqat rahmati, mendahului oleh rahmatku, ghadabi, akan sifat marahku. Berarti di sini sahabatku sekalian, bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan yang memiliki sifat ihsan, sifat kasihan belas dan sifat kasih sayang yang memang tinggi. Di antara rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umatnya pada hari akhirat ini, kepada hambanya pada hari akhirat ini, bahawasanya Allah Subhanahu wa ta'ala izinkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk beri syafaat kepada kaum dakhalu an-nar, yang masuk neraka, min usatil mu'minin, daripada kalangan orang-orang yang mukmin, yang beriman pada Allah, yang buat dosa pada Allah tetapi tidak mensyirikkan Allah. Yani orang Islam, orang Islam mereka ni hidup atas dunia, dia buat dosa. Dalam masa tu dia jaga iman dia pada Allah, dia tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam kita lah, kita ni dosa kita buat atas dunia ni tuan-tuan, orang paling ramai sekali orang macam mana, khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'a, yang mencampur adukkan amalan salihan, amal yang salih, wa akhara sayyi'an, dan yang lainnya adalah amal-amal yang buruk. Dia buat amal yang salih campur dengan amal yang tidak baik. Jadi orang macam kita ni ramai. Nah, kita bimbang ni kalau kita pergi di akhirat, kalaulah amalan jahat kita mengatasi amalan baik kita, na'udzubillah. Ini ada sejenis manusia yang mukmin, yang Islam, tapi dosa dia ni banyak. Lalu dia mati dengan dosa yang banyak, cuma lebih dianya, dia tidak mensyirikkan Allah, tidak memenduakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia mati di atas maksiat pada Allah, musirruna ala maksiatin, mereka terus buat maksiat walaupun mereka ni tahu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam merayak-rayak pada kita semua, khabar pada kita semua bahawa Nabi, bahawa mereka diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala seperti mana tersebut dalam hadis asy-syafa'ah, fa antaliqu fa astazinu ala rabbi fa yu'zanu li alayhi fa idza ra'aytu rabbi waqa'tu lahu sajidan فَيَدَعَنِي مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَدَعَنِي ثُمَّ يُقَالُ لِي إِرْفَعْ مُحَمَّدُ وَقُلْ يُسْمَعْ وَسَلْ تُعْطَحْ وَشْفَعْ تُشَفَّعْ فَأَحْمِدُ رَبِّي بِمَحَامِدَ عَلَّمَنِيهَا ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحُدُّ لِي حَدًّا فَأَدْخِلْهُمُ الْجَنَّةِ ثُمَّ أَرْجِعُ فَإِذَا رَأَيْتُ رَبِّي وَقَعْتُ سَاجِدًا فَيَدَعَنِي مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَدَعَنِي ثُمَّ يُقَالُ إِرْفَعْ مُحَمَّدْ وَقُلْ يُسْمَعْ وَسَلْ تُعْطَحْ وَشْفَعْ تُشَفَّعْ فَأَحْمِدُ رَبِّي بِمَحَامِدَ عَلَّمَنِيهَا ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحُدُّ لِي حَدًّا فَأُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةِ ثُمَّ أَرْجِعُ فَإِذَا رَأَيْتُ رَبِّي وَقَعْتُ سَاجِدًا
fayada'ani ma syaa Allahu an yada'ani thumma yuqalu irfa Muhammad wa qul yusma' wa sal tu'ta wa syfa' tushaffa fa ahmidu rabbi bimahamida 'allamaniha thumma asfa'u fayahuddu li haddan fa'adkhiluhumul jannah thumma arji'u fa'aqulu ya rabbi ma baqiya fin nari illa man habasahu al-qur'an wa wajaba 'alayhi al-khulud yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa kana fi qalbihi min al-khayri ma yazinu sha'ira thumma يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن بره ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه ما يزن من الخير ذرة حديث رواية إمام بخاري. Ini kawan-kawanku yang dikasihi sekalian, syafaat kepada ahli-ahli neraka. Orang Islam di kalangan penduduk neraka Allah Subhanahu wa taala yang diberi syafaat oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Di mana Nabi kata, apabila aku minta izin dengan Tuhanku. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok kepada hadis belum daripada ni, saya nak kaitkan balik. Nabi kata, Allah Subhanahu wa taala bagi tawaran kepada aku. Bagi tawaran kepada aku, antara separuh umatku akan masuk syurga, separuh masuk neraka, ataupun kamu nak pilih syafaat, wahai Muhammad. Wahai Muhammad, pilih antara dua. Sama ada kamu nak pilih separuh umatmu akan masuk syurga, separuh akan masuk neraka, ataupun kamu nak pilih asy-syafa'ah. Mu nak pilih yang mana? Nabi kata, fakhtartu syafa'ah. Aku pilih akan syafaat. Cuba tuan-tuan tengok pada hadis ini. Apabila Nabi kita pilih syafaat, apa jadi? Umatnya itu lebih ramai akan masuk syurga mengatasi daripada kuota separuh yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuba tuan-tuan tengok. Apabila Nabi kita minta izin dengan Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita melihat Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita sujud kepada Allah untuk berapa tempoh yang diberikan oleh Allah. Kemudian Allah taala kata, ya Muhammad irfa Muhammadun, wahai Muhammad angkatlah. Apa apa yang kamu nak ucap, ucapan kamu akan didengari. Pohonlah ampun apa dia ni, mintalah apa kamu nak minta, kamu akan diberi syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa ahmidu rabbi bimahamida 'allamaniha, maka aku telah memuji Allah dengan pujian yang diajarkan kepadaku. Kemudian Nabi kita beri syafaat. Di akhir hadis apa Rasulullah sebut? Fa aqulu ya rabbi, dia berkata, ya Rabbi, ma baqiya fin nari illa man habasahul Quran. Tidak kekal lagi dalam neraka itu, wahai Allah, di kalangan umatku, kecuali oleh mereka yang habasahul Quran, yang ditahan oleh Al-Quran. Wa wajaba alaihil khulud, dan mereka ini wajib kekal dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikeluarkan daripada neraka, dikeluarkan daripada neraka ini, man qala la ilaha illallah, mana-mana orang yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah, wa kana fi qalbihi minal khairi ma yazinu sha'ira, ada dalam hatinya itu kebaikan walaupun sebesar biji gandum. Jadi walaupun kebajikan yang kecil sebesar biji gandum itu, Allah Subhanahu wa taala kira dan dia mendapat nikmat keluar daripada api neraka Allah. Kemudian dibawa keluar dari neraka Allah taala juga orang yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah wa kana fi qalbihi, yang dalam hatinya kebaikan, ma yazinu burra, walaupun dia itu satu biji yang lebih ringan daripada biji gandum, yang lebih kecil lagi. Demikian jugalah dikeluarkan daripada api neraka mana-mana orang yang mengucapkan la ilaha illallah, yang dalam hatinya ada kebaikan walaupun sebesar zarah.
Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kalau kita faham daripada hadis ini, sahabatku dikasih sekalian, mana-mana orang Islam yang buat dosa, kemudian dosanya lebih banyak daripada pahalanya, dia masuk neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi akhir kesudahannya ialah dia akan masuk neraka setelah diberi syafa'ah oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Asalkan dia tidak mensyirikkan Allah Ta'ala. Tapi kena ingat, ini dikeluarkan daripada neraka. Artinya, yang ketiga ini, dia telah masuk neraka, yang keempat ini, dia telah masuk neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kemudian dibawa keluar daripada neraka dengan berkat syafaat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Asalkan dia beriman kepada Allah, mengucapkan dua kalimah syahadah, asyhadu alla ilaha illallah, dan dalam hatinya dia kerjakan walaupun sedikit kebaikan. Walaupun kebaikan dia buat ni sebesar biji gandum, sebesar biji lebih kecil daripada gandum, dan sebesar zarah sekalipun dia buat kebaikan, akhirnya dia akan masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun dia masuk neraka untuk tempoh beberapa hari. Sebab tu dalam kuliah saya yang lepas, saya sebutkan pada para hadirin sekalian bahawa ada satu golongan dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala ini dinamakan dengan nama Al-Jahannamiyun. Al-Jahannamiyun ialah golongan-golongan graduan yang keluar daripada neraka Jahannam, kemudian mereka masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis yang lain disebutkan satu hadis yang berbunyi, syafa'ati li ahli al-kaba'iri min ummati, rawahu Ahmad wa Abu Daud wan Nasa'i wal Hakim, hadisun sahih. Nabi kata, syafa'ati, syafa'atku ini li ahli al-kaba'ir, juga untuk mana-mana umatku yang buat dosa besar, min ummati, umatku yang buat dosa besar juga dia akan mendapat syafaat daripada Allah, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma mungkin dia akan masuk neraka dahulu untuk tempoh berapa lama, kemudian Nabi bagi syafaat, barulah mereka boleh masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah sahabat-sahabat sekalian, disebutkan bahawa ini syafaat yang keempat yang Allah Ta'ala beri kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kekuasaan ini untuk Nabi kita ambil semua umat dia yang mengucap dua kalimah syahadah, walaupun diselam dalam neraka begitu lama, akhirnya dia boleh masuk syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam hadis yang lain disebutkan, satu hadis riwayat Imam Muslim, ya Rabbi i'zalli, wahai Tuhanku, izinkanlah untukku, fi man, untuk syafaatkan mereka yang berkata qala la ilaha illallah, ucapkan kalimah la ilaha illallah, qala laisa dhalika lak, au qala laisa dhaka ilaika, walakin izzati wa kibriyai wa azamati wa jibriyai li akhrujanna man qala la ilaha illallah. Dalam hadis yang lain disebutkan, Rasulullah berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, izinkanlah untukku, ya Allah, memberi syafaat keluar daripada neraka mana-mana orang yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Kata Allah, itu bukan hakmu, wahai Muhammad, itu bukan disandarkan kepadamu. Tetapi kata Allah, aku selaku Allah, dengan demi kemuliaanku, demi kebesaranku, demi keagunganku, demi kekuatanku, aku akan mengeluarkan daripada neraka mana-mana orang yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah ini, mana-mana orang yang mengakui bahawa aku adalah Tuhan, yang tidak ada Tuhan selain daripada aku. Kata Allah, aku sendiri la akhrujanna, demi aku akan mengeluarkan daripada neraka ini mana-mana orang-orang yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Ini kelebihan kita menjadi umat Islam. Kemudian sahabatku sekalian,
apakah sifat orang yang keluar daripada neraka Allah dengan syafaat daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Apakah sifat mereka? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyifatkan keadaan setengah orang yang derhaka kepada Allah bila mereka dibawa keluar daripada neraka Allah. Tubik daripada neraka ni, lagu mana keadaan mereka? Ha. Dah masuk neraka diazab begitu lama, bila keluar daripada neraka, mestilah ada keadaan yang tertentu, keadaan tubuh mereka yang berubah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yukhriju minan nar, dibawa keluar daripada, yukhraju minan nar, dibawa keluar daripada neraka itu, orang ahli neraka dibawa keluar daripada neraka, bisyafaati, dengan syafaat. Ada golongan manusia ni yang dibawa keluar daripada neraka tadi dengan syafaat, seperti hadis kita baca tadi, ka'annahu musa'arin. Hadis riwayat Imam Bukhari, keadaan mereka itu seperti sa'arir. Tahukah tuan-tuan, apakah dia sa'arir? Sa'arir ialah al-qisa'us saghir, timun, timun yang kita makan tu, kita telah terpanggil timun batang. Tak, mentimun, timun batang yang kecil. Al-qisa' ialah timun kecil yang dikenali ramai yang kita makan. Kalau mau terjemuh dalam bahasa Kelantan, lagi-lagi jelas bahasa Kelantan kita. Kisah ni tuan-tuan ialah timun batang hok kecil, timun batang kampung hok kecil. Ghayyarat ajsaduhum, ia telah berubah fizikal timun tu tadi kerana mungkin kena panah dan sebagainya. Dalam bahasa Kelantan kata gini, timun batang kampung hok kecil. Timun batang kampung hok kecil, jadi kecil, jadi kocer. Itu bahasa Kelantan, bahasa Amur lah, bahasa Amur. Timun batang kampung yang kecil, yang halus ni tuan-tuan semua, setelah dia kena panas, dia makin mengecil. Maka itu dinamakan sa'arin. Demikian juga ahli neraka. Ahli neraka yang masuk neraka begitu lama, setelah disiksa oleh Allah Ta'ala, tubuh mereka keluar daripada neraka tu dengan tubuh yang begitu kecil, yang begitu hina. Itu keluar daripada neraka. Itu keadaan orang yang keluar daripada neraka. Baik, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis yang lain, Nabi kata, bawa keluar ahli tauhid ini yang mengucap kalimah la ilaha illallah ini daripada neraka Allah, wa in uzibu fiha, walaupun mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yukhriju qaumun minan nar, dibawa keluar satu kaum daripada neraka, ba'dama massahum minha safa'un, selepas daripada dia disentuh oleh api tadi dalam keadaannya hitam bercampur dengan biru yang terlalu tua. Dia dibakar dalam neraka Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia ni jadi seperti biru terlalu tua menjadi hitam. Fayadkhulunal jannah, maka mereka dibawa keluar, masuklah mereka itu, dah bawa keluar tadi, dia pun masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Fayusammihim, maka ahli-ahli neraka syurga menamakan mereka itu dengan panggilan al-jahannamiyyin. Panggilan mereka ialah al-jahannamiyyin, iaitu orang yang dianugerahkan Allah keluar daripada neraka pergi masuk syurga, di mana mereka ini adalah daripada golongan penghuni-penghuni neraka jahannam. Ini adalah syafaat daripada Rasulullah yang kelima, ya, yang keempat, untuk mengeluarkan orang yang beriman daripada neraka Allah di kalangan orang yang tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Selepas mereka dibakar, disucikan daripada dosa mereka,
Lepas dia dibakar, disucikan daripada dosa mereka, maka mereka dibawa keluar. Ini kata ulama bukannya khusus untuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja, tapi Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada semua umat dan semua nabi-nabi yang lain, sehingga tidak adalah orang yang menduakan Allah Subhanahu wa taala itu, mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala itu dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya mereka akhir sekali mereka akan masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Ini syafaat yang keempat yang kita baca. Kita faham di sini bahawasanya sahabat-sahabatku sekalian, syafaat yang pertama ialah syafaat untuk memulakan perbicaraan. Syafaat yang kedua untuk mula masuk syurga. Syafaat yang ketiga untuk buka pintu izin masuk syurga bagi orang yang tidak dihisap dan dibalas oleh Allah Ta'ala. Dan syafaat yang keempat ialah pada hari ini kita baca dengan kelebihan daripada Allah, syafaat daripada Allah Subhanahu wa taala untuk mana-mana orang yang beriman yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala tetapi mereka telah buat dosa terlalu banyak di alam dunia ini sehinggalah mereka masuk neraka di hari akhirat. Akhir sekali, walaupun ada iman dan kebaikan dalam jiwa mereka sebesar biji zarah, sebesar biji gandum, sebesar biji jagung sekalipun, Allah Subhanahu wa taala akan keluarkan mereka daripada neraka dan masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, dan diberi nama sebahagian daripada mereka dengan nama golongan al-jahannamiyin, iaitu golongan yang pernah huni neraka jahanam dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah merahmati kita sekalian. InsyaAllah kita sambung lagi bicara kita syafaat yang kelima dan syafaat yang keenam ini pada kuliah subuh kita pada pagi besok. Saya mohon maaf untuk kemarin dengan hari ini, kuliah subuh saya hanya sekadar setengah jam sahaja. Ada hal yang tak dapat dielakkan. Mudah-mudahan kita bertemu lagi pada malam ini, kuliah khas daripada saya sempena dengan menyambut bulan Ramadan. Bagaimana kita nak menyambut bulan Ramadan yang mulia di ambang Ramadan mengikut cara salafus salih radhiyallahu taala anhum ajmain. Jangan lupa bersama saya pada jam 8 malam pada malam ini insya-Allah, dan pagi besok kita bertemu lagi dalam hadis berkenaan dengan asy-syafaah ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya hayyu ya qayyum ya badi'as samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma barik lana fi awladina wa la tadurruhum wa fiqhum li ta'atika wa rizqna birrahum. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan wasi'an wa amalan mutakabbala. Allahumma inna na'udhu bika min al-barasi wal-junun wal-juzam wa min sayyi'il asqam ya rabbal alamin. Allahumma ahfazna wa fadh ma ma'ana wa sallimna wa sallim ma ma'ana wa ballighna wa ballig ma ma'ana. إنك على كل شيء قدير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.